Halo teman-teman, kembali lagi bersama Raffi dalam game PKXD. Nah, sebelum mabar, Raffi mau berubah dulu deh. Sekarang saatnya untuk mabar. Nah, sekarang Raffi udah kumpul nih sama teman-teman yang lain, teman-teman. Dan Raffi khusus di mabar kali ini pakai topi burger. Soalnya ada hubungannya nanti sama spoiler, teman-teman. Wah, ada spoiler baru. Apa tuh? Yuk kita lihat aja ya, teman-teman. Tapi sebelumnya Raffi mau nyelesain misi ini dulu ya. Kita kumpulin buah dulu nih. Kalau kita ngumpulin buah rame-rame seru nih, teman-teman. Ada tantangannya, soalnya berebut ya. Ayo, cepetan. Jangan ambil buahku, ayo. Wah, seru banget teman-teman. Banyak banget yang ikutan mabar kali ini dan berebut buah tadinya. Wah, dapat 350 koin nih. Wah, apa tuh stikernya terbuka? Pecinta buah. Oke, kita buka yuk teman-teman. Stikernya kayak apa sih? Wah, ini ya stikernya pecinta buah. Kumpulkan total kumulatif 1000 buah. Oke, lumayan nih teman-teman nambah koleksi stiker. Cuma sayangnya nggak dapat barang ya. Oke teman-teman, kali ini Raffi udah pindah server nih biar bisa ketemu teman-teman yang lain. Kita sambil keliling yuk, lihat-lihat nama-nama kalian yuk. Di sini ada Coco, ada Duri, ada siapa lagi, Luna 45, good people, wah orang baik ya. Ada Nelly Play. Tunggu dulu, apa ini, anak bungut. ada aja teman-teman. Kebanyakan nonton sinetron apa ya? Aduh, bikin sedih teman-teman. Oke, ngomong-ngomong soal spoiler, teman-teman, kan Raffi lagi pakai topi hamburger nih teman-teman. Nah, kemarin tuh Gossip Girl ngabarin katanya saat dia makan burger di rumah itu, dia melihat ada burger yang melayang di rumahnya. Kemudian saking terkejutnya saat dia berkedip, itu burgernya udah jatuh teman-teman. Jadi dia penasaran apakah dia punya kekuatan super atau gimana ya, kok bisa kayak gitu. Akhirnya dia penasaran lalu membawa potongan burger itu ke ilmuwan dan akhirnya diteliti teman-teman. Kita tunggu hasilnya ya, kira-kira ini spoilernya hubungannya sama apa ya. Wah, ngomong-ngomong dapat stiker lagi nih teman-teman, pengiriman kilat. Karena habis nganter pizza soalnya tadi, ngirim pizza dalam 30 detik atau lebih cepat. Wah, kalian udah buka stiker ini apa belum teman-teman? Oke, ngomong-ngomong soal spoiler tadi, kalian punya tebakan nggak teman-teman, apakah ini ada hubungannya sama update berikutnya ya? Atau kalau kalian penasaran, kalian boleh main ke sekolah teman-teman, di kantin, di situ burgernya udah pada melayang teman-teman. Lihat aja ya, cek aja sendiri nanti setelah kalian nonton video ini ya teman-teman. Dan sekarang Raffi ke salon nih, Raffi penasaran, pengen ganti muka teman-teman. Kita nanti mau nyamar deh ya, kita ngeprank teman-teman. Raffi mau pakai yang lucu mana ya, kira-kira mana teman-teman? Raffi pakai yang mana nih, keren-keren semuanya nih muka-muka di sini teman-teman. Kalau kalian pengen cari riasan wajah yang keren, kalian ke salon ya teman-teman ya. Kita pilih yang mana ya, apakah mau jadi Spider-Man? Enggak deh, Raffi scroll ke atas lagi aja ya teman-teman ya. Kita coba pilih yang ini nih, mana tadi ya. Nah, Raffi mau pilih yang berkumis dan berjenggot teman-teman. Kayak ini, kayak Papa Zola kalau di film Boboiboy teman-teman. Ya enggak? Harganya 1000 koin. Oh, maaf 700 ya. Lupa.
Nah, sekarang biar kelihatan brewoknya, Raffi lepas aja kacamatanya ya teman-teman ya. Sama headphone-nya juga kayaknya dilepas aja deh ya. Nah, kayak gini kan lebih kelihatan, jadi kayak om brewok. Raffi kabur, ah. Kira-kira kalian masih bisa ngenalin Raffi nggak ya? Ya masih lah ya, soalnya Raffi masih ada logonya di atas. Oh, tuh kan masih pada ngikutin Raffi, kirain udah nggak ngenalin Raffi lagi. Soalnya Raffi jadi om brewok teman-teman. Ayo kita main yuk. Kira-kira kalian masih mau main nggak sama om brewok nih ya? Ayo kita kabur. Kita main kemana ya teman-teman ya? Kita ke Crazy Run aja ya. Coba ya, si om brewok ini masih kuat nggak buat lari-lari ya teman-teman ya. Yuk kita main. Wah, ini lawannya, kalian lawannya om brewok nih. Harusnya kalian menang ya teman-teman ya. Jangan diketawain dong, kan tapi jadi malu teman-teman. Ayo, udah kumpul semua belum nih? Ayo, bentar lagi berangkat nih. Kita tunggu tombolnya, siap ya. Oke, sekarang Raffi udah masuk ke arena Crazy Run bersama Luna 45, Happy Blue. Kemudian ada siapa lagi? Nggak kebaca teman-teman. Ada Nita, ada Duri, ada Rina, Coco. Coco ya, kayak coklat ya. Ada Ratu juga tadi kelihatan. Ayo lari-lari. Wih, Raffi nemu pintu duluan ya. Aduh, kan kalah cepet nih. Om brewoknya kalah cepet nih teman-teman. Aduh, tungguin. Aduh, kalian lawannya nggak seimbang nih. Aduh, cepet-cepet banget, ada yang pakai armor kayaknya tuh depan ya. Wah, oke, ayo cepet-cepet. Ah, ada yang pakai sepatu pelangi kayak yang Raffi pakai kemarin-marin ya. Bagus banget ya teman-teman ya, sepatu pelangi ternyata kalian udah pada punya belum ya. Kumpulin gemsnya dulu ya teman-teman kalau pengen punya sepatu pelangi kayak gitu. Ayo nyebur nggak? Aduh, nyebur lagi teman-teman. Aduh, si om brewok ini gimana sih, payah nih. Nyebur-nyebur terus. Yuk kita berenang, kemudian hai, ada energen tuh. Namanya lucu ya teman-teman ya, kayak nama apa itu ya. Namanya energen, kayaknya suka banget makan energen teman-teman. Ah, hampir sampai finish. Aduh, Raffi paling belakang nih kayaknya. Oh, si om brewok ini paling belakang kayaknya teman-teman ya. Aduh, maaf, lawannya masih muda-muda semua. Aduh, ya udah deh, lumayan lah dapet koin sama tiket. Siapa nih juaranya ya? Stormy. Wah, selamat ya Stormy ya. Baik teman-teman, kalau kalian suka video ini jangan lupa pencet tombol like dan subscribe ke channelnya Raffi Talita ya. Dan tunggu, kayaknya ada spoiler berikutnya ya. Tunggu di video berikutnya ya. Bye-bye.